Mengawali latih tandingnya, Sriwijaya FC akan menjamu lawannya di lapangan atletik luar Komplek Olahraga Cakabaring. Uji coba rencananya digelar akhir pekan ini. Pasukan Sriwijaya FC melawan klub asal Babel, Bangka Depati Bahrian FC. Pelatih Sriwijaya FC Nil Maizar menerima tawaran uji coba karena klub Bangka Depati Bahrain FC diisi pemain muda. Nil Maizar sengaja mengawali uji coba menghadapi tim yang kekuatannya di bawah pasukannya. Ya, kebetulan anak muda yang latihan usia 20 dan dia udah 3 sebulan yang lalu dia minta sama saya. Enak juga sih. Ya, artinya komunikasi sudah jalan. Janji saya cuma ketika ada apa kita akan kasih dia dulu. Kalau secara level masih di bawah kita, Kece? Ya, level tentu di bawah kita. Selanjutnya, Sriwijaya FC berencana melakukan tur ke Pulau Jawa, masih dengan agenda latih tanding menghadapi klub kontestan Liga 1 dan Liga 2. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.